Masih di intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Kita sudah terhubung dengan penelpon? Sudahkah? Ya, sudah. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi, assalamualaikum. Oke. Okay. Dengan ibu siapa di mana, ibu? Surabaya. Halo. Oke, okay, ibu Nur. Ibu Nur dari Surabaya. Iya, silakan ibu. Saya punya balita usia 2 tahun 7 bulan. Tapi dia belum bisa makan kasar tuh Pak Ustaz. Belum bisa apa? Boleh apa, diulang Bu? Ibu? Makan kasar. Kalau makan kasar itu dia muntah. Suaranya putus-putus. Diulang Bu. Bisa makan kalau makan bisa. Muntah. Oh, nggak bisa makan kalau makan muntah. Begitu Bu? Iya. Oh iya. Makan kasar itu muntah Pak Ustaz. Usianya okay. Berapa? 2 tahun 7 bulan. Oke. Ibu Nur, jangan dimatiin teleponnya ya, Bu. Iya. Saya akan mencoba menjawab ya. Diinget, didengerin saya serius ya. Ibu Nur, kalau anak 2 tahun 7 bulan ini kalau dikasih makan muntah, saya mau tanya, di antara Ibu Nur sama suami, kalau dinasehatin, saling nasehatin ini, atau siapa yang menasehatin, kalau dinasehatin seringnya membantah, ini siapa? Ibu Nur apa suami nih? Saya itu Pak Ustaz. Jujur. Alhamdulillah jujur, karena dari nada bicaranya Ibu Nur saya melihat nih kayaknya agak susah. Ibu Nur tersenyum aja, kemudian nanti habis telepon dari ini saya ajari doanya mau ya. Istighfar 3 kali, kemudian langsung doa, ya Allah jika anak saya yang bernama sebutin namanya, binnya atau binti sebutin, jika sakitnya makan dia muntah, setiap kali makan dia muntah, jika itu disebabkan karena jika saya diberi nasihat, diberi masukan oleh suami saya atau orang tua saya, seringnya saya membantah. Jika itu salah di hadapanmu ya Allah, jika itu dosa di hadapanmu ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa-dosa saya. Amin. Doa itu ulang lagi Bu Nur, ulang lagi dengan khusyuk. Dan kemudian setelah berdoa Ibu Nur, nanti suami memberikan masukan apapun, orang tua memberikan masukan apapun, terima karena Allah Ta'ala. Insya Allah hari ini putra atau putri Bu Nur, kalau Bu Nur serius berubah, insya Allah makanya tidak muntah. Insya Allah. Oke, okay, amin. Mudah-mudahan membantu ya Bu Nur ya. Amin. Terima kasih banyak Bu Nur. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, sebelum kita lanjut lagi, ini dia ada informasi mengenai Pibo Bryson, pelantun A Whole New World yang akan datang ke Indonesia ya. Dan kedatangannya ini untuk merayakan 40 tahun karirnya dengan menggelar konser bertajuk Pibo Bryson Celebrity 40 Years of Magic featuring guest star Raisa pada tanggal 6 Agustus 2016 di The Hall Senayan City. Dan tiketnya dapat dibeli di tiket.com, di Ibu Dibio, Raja Karcis, Tokoan.com, Indotix, Loket.com, Panorama, dan Dwi Daya Tour. Dan untuk info lebih lanjut boleh menghubungi, dicatat nomor teleponnya baik-baik di 0858-804-83550 ya. Betul. Dan informasi ini, oh itu udah ada nomor teleponnya ya, dicatat nomor teleponnya. Informasi ini sekaligus juga menutup kita di intermezzo kali ini. Terima kasih banyak Pak Ustadz Dhani. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Dimas Arya, mudah-mudahan bisa menjadi calon orang tua yang baik juga nanti. Amin. Anak-anaknya sakit udah ketemu solusinya. Udah langsung ketemu jodohnya. Amin. Aduh Reza, kenal lagi pokoknya ya. Oke, terima kasih pemirsa. Besok ketemu lagi ya. Nonton lagi di jam 10 sampai dengan jam 11 di iNews TV tentunya. Kita semua pamit. Saya Marina Basnapal. Saya Muhammad Syahriza, Dimas Andrian, dan juga Ustadz Dhani pamit undur diri. Siap-siap pamit. Untuk itu, tetaplah bersama kami di iNews TV. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.